Oke lur, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki Mas Gun iya arep ngevlog ning terminal Pilangsari Kabupaten Sragen lur. Kayak apa sih kondisi terminal Pilangsari ini bulan Ramadan tapi mendekati lebaran nih ya. Adakah yang mudik atau bolehkah mudik? Pokoknya simak terus keseruan Mas Gun di Terminal Pilangsari Kabupaten Sragen. Oke, yuk kita masuk aja ke dalam. Sepi lur, terminalnya lur. Orang oleh mudik tenan ayo. Biasanya rame. Jangan lupa kan, lupa sumbernya kan. Oke. Pak terakhir operasi kapan, Pak? Tanggal 5. Tanggal 5. Ya. Oke, siap. Tanggal 5, Lur. Sugeng Rahayu. Terakhir operasi tanggal 5. Iya, Mas. Apa nih? Tanggal 5. Apa nih? Terakhirnya. Terakhir operasinya. Ya lur, ini bis-bis yang arah ke Solo, Semarang, Yogyakarta, Surabaya. Ini di sini lur ya. Kalau di sebelah sono itu bis yang itu yang dibongkar itu yang anu antar daerah sini aja Sragen. Kayak Gemolong, Gondang, Tangen, itu di sono. Lagi dibongkar itu lur. Diperbaiki kayaknya. Terus yang sebelah sono itu yang Jakartanan, terus sebelah sono samping tadi Jakartanan. Impromoskan ae sapa iki. Sepi lur terminal iki wis. Mudik iki kayaknya dilarang tenan iki, ora oleh mudik. Sepi to. Sepi. Ini tanggal 1 Mei lur iki lur. Tanggal 1 Mei tadi sempat tanya kernet PO Sumber katanya terakhir beroperasi tanggal 5. Tanggal 5. Oke, lur sumbernya tadi ternyata putar ke sini ternyata ini. Apa? Loh, ini lur sepi lur terminale. Ora ono sing mudik iki. Sepi. Di suasana terminal Pilangsari Kabupaten Sragen lur ki lur. Sepi wing-wing iki. Biasanya jam segini masih banyak yang beroperasi. Ini. Rumahnya sing rumah terminal ini sugih tenan. Oke lur, ini Sugeng Rahayu tadi yang sempat Mas Gun tanya kata beroperasi tanggal 5 terakhirnya. Ada yang tanggal 3 juga kayaknya lur beda-beda. Ini bisnya jarang ada yang masuk lur, soalnya tadi Mas Gun di depan tadi sempat nungguin juga itu langsung bablas langsung. Biasanya kan masuk ke terminal dulu tapi ini enggak. Terus penumpangnya juga kosong. Song semua kayaknya tadi. Tuh. Biasanya itu sumber tuh gak masuk ke sini lur. Biasanya cuma di situ yang samping tadi langsung sono bablas sono. Tapi ini tadi naikin penumpang kayaknya di sini.
Iya ini ya, suasana terminal Bilang Sari, Kabupaten Sragen. Sepi ini. Ini tanggal 1 ya, tanggal 1 Mei. Jam 2:30. Biasanya jam segini masih rame guys. Tapi ini sepi bener nih, nggak ada penumpang sama sekali di terminal. Sepi. Sepi terminal ya, orang oleh mudik lur. Hai lo. Iki lo. Bocah iki mudik ora we. Wes ya. Aduh lo. Puasa gak? Puasa gak? Puasa ora. Tur Kramat Jati. Kramat Jati, Bang. Puasa ora we yo. Buru ayo. Eh, puasa gak? Puasa tenang. Iya, gak ngabuh ya. Ya lur, iya, karo tapi kangen makmu gak? Ada pesan-pesan gak? Ayo makmu tapi tekan Jakarta teko, Kramat Jati, Jakarta nan antar kota, antar provinsi, kurang ngerti Jakarta, Jakarta pesan saya iya Bekasi ya, Bekasi. Nanti, ada yang nanti. Sudah Jakarta.